Okey. Hadis seterusnya, hadis ke 206. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sufyan bin Abdullah an Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala: Qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Qala: Kul amantu billah fastaqim. Diriwayatkan daripada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, yang berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku perkataan di dalam Islam yang setelah itu aku tidak bertanya lagi kepada seseorang setelah baginda. Baginda bersabda, katakanlah aku beriman, kemudian istiqamahlah. Jadi Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi satu hari bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ajarkan aku ajaran Islam yang intipati itu bagus untuk aku, kan? Maknanya aku takkan tanya siapa-siapa dah. Maknanya aku cukuplah daripada engkau, aku tak tanya siapa-siapa dah pasal Islam tu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kul, katakanlah mantu aku beriman kepada Allah, fastaqim, dan istiqamahlah. Istiqamah ni mana konsisten. Mana konsisten, ya? Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimatullah sekalian, ya. Dalam Islam, ajaran berbuat baik dia ada daripada dua dimensi. Dua dimensi, ya. Ajaran berbuat baik datang ataupun difahami daripada dua dimensi. Contoh, saya bagi contoh bersedekah. Bersedekah, contoh, kan. Dia ada dua dimensi. Okey. Dimensi pertama, salinkan, biar kita faham, Dimensi pertama, kita yang baru nak membina, mana dimensi membentuk ataupun membina amalan tu. Contoh, kita belajar pasal bersedekah. Hadis-hadis mengenai bersedekah. Okey. Kita pun nak bentuk, nak bersedekah lah. Maknanya dimensi pertama ataupun bahagian pertama, kita membentuk amalan itu dalam diri kita. Bentuk amalan itu dalam diri kita. Okey. Okey. Dimensi kedua ataupun keadaan kedua adalah, kan, kita belajar hadis yang sama mengenai bersedekah. Tapi dimensi kedua adalah ketika kita rasa tak berbaloi untuk bersedekah. Okey, tak berbaloi untuk bersedekah. Contoh, kita bersedekah, kan, orang tak hargai pun, tak appreciate pun. Macam mana kita nak istiqamah tu? Maksudnya, kita bersedekah, orang tak hargai pun sedekah kita. Macam mana kita nak terus istiqamah dalam bersedekah? Okey, saya bagi contoh yang kedua. Hadis mengenai tolong orang. Nabi SAW suruh tolong orang. Kita bantu orang. Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita, makanal abdu fi auni akhih. Selagi mana kita banyak membantu orang, Allah akan bantu kita. So, maksudnya disuruh kita bantu orang, tolong orang. Okey. Kita membaca hadis-hadis, belajar kat kelas macam ini, kita kena tolong orang ni. So, kita pun kena tolong orang. Jadi maknanya bahagian pertama, dimensi pertama, kita nak develop, kita nak bentuk. Maknanya bahagian pertama bentuk, maknanya tabiat menolong orang. Kita suka tolong orang. Kita suka tolong orang. Bahagian kedua adalah istiqamah dia. Ketika kita rasa menolong orang tidak berbaloi. Baru-baru ni saya ada jumpa satu orang. Dia membantu orang. Satu orang tu kapalnya tenggelam, karam. Okey. Dia terjun nak tolong. Tapi tak dapat tolong semualah, meninggal. Meninggal orang kat bawah tu, dia kena persalahkan. Okey, jadi sampai dia kata, malahlah tolong orang lepas ni. Nampak tak? Faham tak benda situasi ni? Malahlah tolong orang lepas ni. Aku tolong je. Apa maksudnya kita pula kena marah, kena apa semua, kan? Nampak tak? Jadi apa-apa kita belajar hadis, dia datang dalam dua dimensi ataupun dua keadaan. Satu, kita nak membentuk, kita happy, kita rasa, "Wih, best lah tolong orang. Sampai tu masa kita rasa tak berbaloi buat benda tu. Ketika itu maknanya nak istiqamah tu, hadis tu untuk kita terus berbuat benda. Okey. Saya biasa dengan izin Allah SWT bantu mana orang banjir ke apa semua, kan. Jadi kalau lepas di satu tempat banjir berat jugalah. Mula petang sampai beberapa hari.
Jadi bomba pun tak cukup bot sebab serentak di banyak tempat. APM pun tak cukup bot, ATM pun tentera pun tak cukup bot nak tolong banyak tempat. Jadi kita yang ada bot-bot ni kita pun bantulah eh. Okey. Pukul dah lah tak tidur kan sampai pukul 3 pagi. Tolong, kita ambil pergi tempat selamat. Ada baby lah, ada yang orang tua lah, ada orang menggigil-gigil sebab kesejukan hujan kan. Mandi dekat banjir ni dia punya temperature air lain tau daripada temperature air kat kolam ke kat bathtub kita ke. Dia sejuk dia sebab air hujan, kemudian dia stagnan air tu, air dia sejuk. Laut pun tak macam tu, sungai pun tak macam tu, tasik pun tak macam tu, air dia sejuk. Orang tu gigil-gigil kena air ni. Ha, ada yang stroke dia kita tolong. Kan? Ada yang saya datang rumah tu kan. Saya berkata pilih orang tak kenal ustaz kan. Maknanya datang kan. Dia kata saya tak belakang tu terus jalan besar. Kan? Kenapa tak naik depan tu belakang tu je? Tak adalah nak rasa naik bot lah. Sebab kata orang muda sekarang kau rasa gitu kan. Okey. Ada yang kita datang, kita ni suka relawan je, tak ada kena-mengena, bukan tugas kita pun. Kita suka tengok, oh ustaz kita tolong orang tua, baby lah apa semua, datang-datang. Apa ni, kita tunggu dah berapa jam dah ni, 10 jam dah ni, lambat betul lah. Asal tak nak patah balik je pun, oh iya ke lambat eh. Okay, hadis menolong orang. Nampak tak dua dimensi tu? Pertama sekali adalah kita baru nak bentuk dan kita excited. Biasanya buat baik. Sebab kita punya expectation, kita buat baik, orang akan buat baik kat kita. Itu expectation kita selaku manusia. Dan benda tu tak salah pun selaku manusia. Dan benda ni ada cerita dalam Al-Quran tau. Ada cerita dalam Al-Quran. Bagaimana kisah Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir. Dan Nabi Musa mencari Nabi Khidir. Dia kan bersama dengan satu orang namanya dalam Quran Allah sebut Fata Musa. Fata Musa ni anak buah Nabi Musa. Dalam Quran Allah sebut Fata Musa ataupun budak kepada Nabi Musa. Kalau dalam kitab tafsir, orang ni adalah Nabi Yusha' bin Nun. Yang sama-sama cari Nabi Hidir kan, berdua kan cari Nabi Hidir. Dalam surah Kahfi kita baca ya. Jadi apa dalam Quran kita baca, jadi bila sampai satu hari Nabi Musa sampai dapat jumpa Nabi Hidir kan. Nabi Hidir kata okey boleh, maknanya kau ni tak akan mampu nak belajar dengan aku, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kau tak akan boleh sabar ni. Sebab Nabi Musa ni Dia kalau nak senang bahasa faham, bukan macam tu bahasa faham, dia ada reaksi spontan. Macam tadilah eh. Macam nak senang faham lah. Kalau kita baca sejarah Nabi Musa, maknanya nak senang faham bahasa macam tu. Mungkin tak macam tu tapi nak senang faham lah. Jadi apa-apa dia terus konfront Nabi Musa ni. Jadi satu hari dia datang ke satu tempat lapar, penat. Minta makan kat satu orang. Baik-baik cakap je, tuan ada makanan tak? Kita lapar, penat sangat. Kena halau. Expectation dia, orang tetamu kan. Maksudnya kena hormat lah. Expectation. Kena halau. Oh, sakit hati. Macam nak faham sakit hati lah. Tak macam tu, tapi sakit hati. Lepas tu Nabi Hidir berkata, tak apalah. Kita penat-penat. Ada pondok lah. Musa, mari tolong aku bangunkan pondok. Nabi Musa kata apa? Dia tak tolong kita. Takkan kita nak tolong dia? Nak senang faham bahasa dia. Kan? Tak. Kan? Tak nak. Mami, tolong. Kan? Kenapa ni? Kan Nabi Hidir kata, kan kau tak, kan aku dah cakap, kau jangan tanya, kau kena sabar. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tiga kali Nabi Hidir kata kau tak boleh sabar lah, tak apalah, jangan ikut akulah. Macam tu lah, jangan ikut. Baru Nabi Hidir terangkan sebab apa. Rupanya bangunkan pondok tu, bawah pondok tu dia ada harta. Harta ni untuk anak yatim. Kan? Pondok tu dah roboh. Takut orang nampak harta ni, orang ambil harta tu. Kan? Jadi kita tolong orang, then expectation kita selaku manusia dan tak salah. Kita buat baik kat orang, orang akan buat baik kat kita. Tiba-tiba expectation kita tu, jangkaan kita tak sampai. Ini cabaran dia istiqomah tu. Macam mana kita nak berterusan untuk buat baik. Dan bila kita baca hadis apa-apa, dia dua benda. Satu ketika kita bentuk, satu lagi ketika macam mana nak terus konsisten dalam keadaan kita rasa tak berbaloi buat benda baik. Tak boleh buat benda baik. Kita nak terus konsisten. Jadi Nabi SAW ajarkan ketika, wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku satu perkataan yang aku tak payah tanya sesiapa dah. Cukup untuk aku dah, untuk aku amalkan Islam ni. Nabi kata apa? Amantu billah. Kau beriman kepada Allah. Maknanya belief system kau kena kuat. Memang buat kerana Allah SWT. Sebab buat kerana Allah lah yang akan buat kita konsisten buat tu benda tu.
Yang kedua, istaqim, istiqomahlah buat benda itu. Kan? Dalam keadaan kita rasa tak berbaloi, kan? Maka istiqomahlah, teruslah buat baik. Kan? Saya yakin ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah merasai benda itu. Kita buat baik pada seseorang, tiba-tiba orang tu nak pergi-pergi je tanpa mengucapkan terima kasih. Kan? Kita kata, apa benda lah, malas aku tolong orang dah. Kan? Kita tolong orang, kita tolong orang volunteer. Jadi macam kewajipan pula. Tak tolong tu jadi macam jahat, jadi jahat pula kita. Kan? Malas lah kali tak tolong orang. Kan? Kita tolong masjid kan? Kita tolong basuh. Kan? Pinggan ada 100, kita dah basuh 30. Penat lah. Kena marah pula. Siapa nak habiskan ni? Kita volunteer je. Kan? Tak berbaloi, malas kali aku nak datang. Nampak tak? Macam mana? Buat tu kerana Allah menjadikan kita tu rasa berbaloi. Okey, dan istiqamah satu benda tu. Kan? Jadi maknanya aman tu billah. Buat satu benda tu, belief system kita kena betul. Memang buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan kena istiqamah. Istiqamah ni konsisten buat tu benda tu. Sebab istiqamah ni walaupun dia amalan tu kecil, tapi kalau kita konsisten buat benda, dia banyak kebaikan amalan tu untuk kita tu.